Bagaimana cara nak melansaikan hutang dengan orang kafir yang meninggal dunia? Dah meninggal dunia, dah tak payah bayarlah, bayar akhiratlah kalau dia mintanya. Neh, ha, kena bayar juga muka hutang. Dengan orang kafir pun. Ya. Kita tak boleh menzalimi manusia sekalipun orang yang kita zalimi itu kafir dengan Allah. Tak boleh. Nabi ajar lagu tu. Antara menzalimi tak bayar hutang orang kafir. Tak boleh.